Padahal, pembelajaran daring itu bisa juga dilakukan lewat Telegram. Nah, contohnya seperti ini. Ada grupnya, di sini ada obrolan video atau obrolan suara biasanya dibuat. Nah, di sini kebetulan dia diskusi malam ini di NusaBot menggunakan obrolan video. Oke, coba kita gabung. Nah, akan muncul nanti seperti ini. Nah, ini bagian presentasi ini. Nah, bagian presentasi ini ada beberapa audio speaker. Ini ada dari ponsel. Terus di sini ada peredam di SIM. Jadi nonaktifkan. Nah, ini kirim kirim tautan. Kalau kita mau kirim tautan di grupnya atau di diskusinya. Nah, ini bagi layar. Ini bagi layar yang ini yang tampil di sini. Nah, ini untuk kita aktifkan menuju yang ini. Nah, ini kamera. Kalau kita mau aktifkan kamera kita, ini kalau kita mau ngobrol, ini kita bunyikan yang ini. Infrastruktur jaringannya, servernya tentu saja yang disesuaikan dengan proyeknya. Kalau nah, ini teman-teman nggak mau repot, keluar. Nggak perlu bikin dari nol. Nah, padahal sebenarnya pembelajaran teman-teman di sini ini bisa misalnya kita tadi gunakan nih kalau gitu mengenai bling, bisa menggunakan bling. Jadi lebih besar atau ya. Menggunakan jadinya seperti Google ini. Platform, BCM, landscape kan. Google BC. Nah, pembelajaran Google Platform lewat ada Telegram Amazon. Ini mungkin bisa jadi OS. Alternatif untuk pembelajaran daring kemudian atau rapat yang tidak ada batasnya sebenarnya. Tidak ada batas pesertanya dan tidak ada batas waktunya. Kemudian ada Microsoft Azure. Dan diskusi pun, pembelajaran pun bisa dilakukan di Telegram. Teman-teman bisa menggunakan layanan-layanan itu kalau ranah profesional ya ini. Nah, seperti ini ya. Amazon OS, di situ nanti ada untuk IoT-nya. Mungkin teman-teman yang ya, lain kalau untuk dapat daripada ini, menggunakan aplikasi berbayar yang istilahnya ada batas waktunya dan pesertanya atau mau melakukan pembelajaran daring yang ada batas waktunya atau pesertanya atau di situ juga terlalu berat. Nah, di Telegram ini ringan loh untuk mengajar dan belajar alternatif daring. Boleh. Itu yang direkomendasikan untuk pemula, tapi yang cukup stabil untuk digunakan juga. Nah, kebetulan malam ini kecil diskusi itu, di NusaBot di Telegram, grup Telegramnya tentang IoT. Oke, thank you. Nah, ini sekitar berbagi. Yang cukup stabil dan bisa digunakan di industri apa namanya kecil. Itu berbagi tentang diskusi lah. Ada yang bertanya, ada yang jawab, ya, nanti dilempar lagi. Gitu. Nah, ini yang kita lihat mungkin, ini adalah presentasi dari salah satu acuannya bukan hari ini, malam ini kecil atau besarnya, tetapi perangkat yang mau dihubungkan dengan jaringannya. Mungkin seperti nah, itu. Seberapa mungkin banyak dari video malam ini atau hari ini bisa menjadi ilmu tambahan buat kita yang selama ini hanya menganggap Telegram itu banyak negatif, banyak namanya itu. Berapa banyak pemakaiannya, sisi pemakaian yang pemakaian, susah diapakan, digunakan. Sebagainya. Nah, makin kebanyakan kita mahal, tentu saja. Menggunakan media dan dari pembelajaran daring itu WA, tahu, Zoom, ini, Google, atau Amazon, grup Google sudah Classroom. Pasti, sudah pasti, nah, mungkin dengan adanya video malam ini okay sedikit gitu. Masukan atau ide untuk kita sebagai tenaga pengajar atau tutor atau ingin diskusi kelompok. Nah, di sini kan belajar kalau di WA kita kan kirim suara nanti dengar diputar kan seperti ini tidak seperti itu. Saling berbicara bersamaan pun bisa. Jadi menampilkan presentasi pun bisa. Dan tidak ada batas waktu. Mungkin nanti lagi saya jelasin tentang code-nya. Oke, salam sedikit ilmu malam ini. Ya. Mungkin kalau kita sewa server biasa, hanya server gitu ya, sekedar intermezzo ilmu yang sudah lama vakum di YouTube saya. See you, bye-bye. Jangan lupa share, itu, ya like, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum. Dalam bulan itu,
batasnya segitu. Nah, kalau di server cloud seperti ini, seperti Google Cloud Platform dan sebagainya, Amazon, Alibaba, Azure, itu penagihannya bukan seperti itu, tetapi berdasarkan penggunaan. Kalau penggunaannya sedikit,